الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan segala-gala daripada makhluk-makhluk yang kita boleh tengok dengan mata kepala itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia itu adalah Tuhan yang gaib, yang tak boleh nak nampak dengan mata kepala kita, akan tetapi kesan-kesan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khabar di dalam Al-Quran ataupun khabar di atas lidah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjuk dengan cara terang dan jelas. Kata alam ini pasti ada Tuhan yang mengatur, ada Tuhan yang mentadbirkan, ada Tuhan yang menguruskan. Maka wahai manusia sidang Jumaat yang dirahmati, yakinlah kata kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai khaliq yang menjadi, yang mengada, yang merazki, yang menghidup dan yang memati. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, manusia kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri hidup di atas muka bumi yang sebentar ini. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sia-siakan supaya nawi manusia itu boleh mikir dengan akal fikiran hak tuhewi kepada kita. Kata dunia yang kita duduk ni pasti ia adanya susunan sebagaimana tersebut juga. Walaupun kita sebagai makhluk, akan tetapi susunan dia ada di dalam hidupan kita. Kita sebagai manusia, kita boleh tengok dalam dunia ni adanya ketua, adanya makmum pengikut sebagai rakyat. Maka itu adalah sunnatullah, perjalanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Kita tak boleh nak lari daripada itu. Akan tetapi walaupun begitu, mereka ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membebankan, berinya amanah, berinya jawatan kuasa dengan berbagai-bagai bentuk, dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada dia, boleh campaikan, boleh hasilkan, boleh dapatnya beberapa pangkat yang tinggi-tinggi di dalam masyarakat umat Islam. Itu adalah satu bebanan
satu tanggungan, satu amanah ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ayuhan nas, wahai manusia sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, kita sebagai manusia kena ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kepada kita, setiap kali kita dengar daripada pemimpin agama kita, sama ada imam, sama ada khatib, sama ada guru, sama ada siapa pun yang pegang jawatan kuasa tentang urusan agama, selalu mengingatkan kita dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya. Kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ni adalah pemimpin masing-masing. Ada jawatan kuasa di atas bahu kita masing-masing. Dan tiap-tiap jawatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita kena tanggungjawab depan Tuhan kita. Inilah mahalah. Bukan benda yang mustahil. Bukan benda yang tidak ada. Hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita di dalam Al-Quran, yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari yang kita keluar tubik daripada kubur kita, menujukan kepada padang mahsyar, yang tidak adanya hari itu bayangan apa-apa pun, malaikat bayangan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan, iaitu bayangan arasy. Maka sesiapa yang nak boleh duduk di bawah bayangan itu, yang pertama ataupun salah satu daripada jenis ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau nak duduk bawah bayangan yang teduh itu, al-imamul adil, yakni ketua yang adil. Kita kalaulah kita pergi jawatan kuasa, bawa lah molek. Kita sebagai orang Islam kena tahu kewajipan kita. Walaupun kita duduk dalam negara bukan Islam, hukuman Islam tak boleh nak berjalan dengan cara sepenuh. Akan tetapi kita sebagai manusia, walaupun bagaimana pun kita orang yang beriman, kena tahu kata kita adalah mas'uliyah. Bukan kita nak memikir dengan cara memikir orang yang tidak beriman. Orang tak beriman, biarlah. Dia sekadar hidup di atas muka bumi ini sahaja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, dia tak ada akhirat. Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Ya, tidak ada akhirat seperti kita. Ma hiya illa hayatuna ad-dunya. Namutu wa nahya. Namutu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dia cara mikir dia sekadar dunia ni. Adapun kita sebagai manusia yang beriman, ada lagi satu alam yang kekal abadi yang kita akan menuju pergi. Kita kena tahu kata kita ni, walaupun jadi ketua, jadi gapo pun, kita sendiri kena tanggungkan amanah yang tersebut. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa la taziru waziratun wizra ukhra. Kita kena tahu kata satu hari kita kena berwukuf dakpan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama orang yang pegang jawatan kuasa hak tinggi-tinggi itu. Nak boleh jawatan kuasa hendaklah pergi dengan cara yang baik. Cara yang adil. Jangan cara yang zalim. Jangan cara yang memakaikan hak sesama orang Islam. Jalilah biar molek-molek. Supaya kita ni boleh selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena baca kitab depan Tuhan sendiri dengan diri kita. Tidak ada siapa nak boleh lepas masa tu dan rupa lagu tu. Hari ini kita dengar orang dok royak terkadang tak termasuk di dalam hati kita. Akan tetapi kita akan boleh yakin dengan mata kepala kita apabila kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Benda ni tetap ada. Benda ni adalah benda yang sungguh. Benda ni adalah benda yang tidak mustahil pada akal walaupun pada syarak. Akan tetapi kita sekadar manakah nak membawakan perkara-perkara tersebut tadi. Dengan sebab itu, janganlah sama-sama sekali
Kita orang yang pegang amanah, orang yang bawanya teraju masyarakat, tak beberapa lama lagi, 2-3 hari lagi ada tempat-tempat kita nak memilih, nak gitu, nak gini. Kita dengar daripada setengah-setengah daripada berita-berita yang sah. Terkadang dalam umur sendiri itu ada perbalah di antara ibu dan bapa, anak dengan ibu dan bapa, isteri dengan suami, aku sokong hak ni, mu sokong hak ni, hak tu dan hak ni. Sampakah jadi haru-haru habis? Kenapa? Kerana cara memikir tak sama. Cuma kita ingatlah, kata benda yang kita duk main tadi itu boleh, tak ada gapo, akan tetapi kita kena ingat biar baik-baik. Kata benda tu tu adalah benda yang kita nak jalan lalu sahaja, bukan nak menentu di atas itu. Urusan dunia benda tak tetap, tak serupa dengan urusan akhirat. Karena dunia ni kul innama hadhil kul innama apa nama mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Hidup pe senengnya dunia ni sebentar sahaja. Janganlah kita bubukkan dia sampai punah keluarga, sampai punah agama, sampai punahnya iman, sampai punahnya Islam. Tak padan dengan kita. Hak kita dok bawa tu molek dah lah. Tak ada gapo benda-benda lagu tu. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dok beri amarankan kepada kita tentang ini masalah. Hendaklah kita itu ambillah pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kita nak pergi mata pergi jumpa dengan Tuhan kita. Kerana apabila kita pergi jumpa dengan Tuhan kita pergi mata daripada alening, nascaya kita tak akan mari duduk dah di atas muka bumi ini. Dan tak akan keluar kita daripada alam barzakh, marikan kepada dunia ini sama sekali. Sama ada roh kita ataupun jasad kita, kita akan menuju semata-mata kepada alam satu lagi, iaitu alam akhirat yang kekal abadi. Maka marilah sama-sama kita tahukan hakikat hidup dengan cara baik. Karena agama kita adalah agama dunia dan agama akhirat, agama jasad dan agama roh, agama cara memikir, agama hati. Bukan semata-mata agama makan dan minum, tidur dan memuaskan hawa nafsu sahaja. Itu tak lain tak bukan, itu hidupan binatang, bukan hidupan seseorang yang beriman. Seseorang manusia itu adalah sedikit daripada pengingatan pada ikhwah kita sidang Jumaat yang dirahmati pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan perkara itu bolehlah kita ambil wak bekalan hidup di dalam hidupan kita sebentara ini. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله فاتقوا الله يا عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهي manusia, takutlah, sedialah,
diri dan amalan kita kepada hari, satu hari yang tidak syak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat balasan ganjaran bagi mereka yang melakukan kebaikan di atas muka bumi ini. Dan tidak siapa pun buat zalim kepada mana-mana di atas muka bumi ini berlaku zalim, nescaya dia kena tanggungjawab apa-apa yang dia itu zalim. Dengan sebab itu, wahai sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, pilihlah mereka yang mustahak bagi kita, ambillah ketua yang mustahak bagi kita. Jangan kita tengok pandangan sedikit sahaja daripada wang mata itu. Itu adalah salah dengan ajaran-ajaran Allah. Kita akan diseksai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dan kita hidup di atas muka dunia ini dimerkai dan tidak ada kebahagiaan di dalam hidup. Apatah lagi perkara-perkara itu boleh kita fikir kerana kita ada fikiran. Janganlah umat Islam menampakkan benda mata wang sedikit, akan tetapi tinggalnya kemaslahatan, benda yang jadi bahagia mulia, benda jadi kemajuan bagi umat Islam. Itu tak layak, tak sesuai bagi seseorang yang beriman, terutama daripada kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barika ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rfa'anna al-bala' wal-waba' wal-zalazil wal-mihan wal-su'an fitan wal-kuruna ya rabbal alamin. Allahumma akshif anna al-azab inna mu'minun. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na al-rasul faktubna ma'ash-shahidin. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'un alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.